Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam mata kuliah dasar-dasar pengembangan masyarakat Islam. Pada hari ini kita akan mendiskusikan tema tentang pemberdayaan masyarakat Islam. Adapun tujuannya dari tema ini adalah mahasiswa mampu untuk memahami konsep-konsep pemberdayaan masyarakat Islam. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Islam baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di lingkungan sosial dan pemerintahan. Terakhir, mahasiswa mampu mendesain program-program pemberdayaan masyarakat Islam. Pemberdayaan masyarakat Islam tidak asing lagi bagi ananda mahasiswa semua, bahwa pemberdayaan itu secara bahasa berasal dari kata daya. Daya artinya memiliki kemampuan, kekuatan, energi, tenaga, dan kuasa. Berdaya berarti memiliki energi, berenergi, berkuasa, dan bertenaga. Maka ketika kita mendiskusikan kata pemberdayaan, itu artinya adalah ada proses transfer daya dari sesuatu yang tidak berdaya kepada sesuatu yang tidak berdaya. Artinya pemberdayaan itu adalah transfer atau mendistribusikan kewenangan, mendistribusikan kekuasaan, mendistribusikan kekuatan dari kelompok yang kuat, yang berdaya, kepada kelompok yang tidak berdaya. Nah, ini makna dari pemberdayaan. Lalu, apa saja sebetulnya yang dikatakan dengan pemberdayaan? Karena sesungguhnya banyak orang memakaikan istilah ini pada tempat yang salah. Contohnya, dia melakukan penelitian pada katakanlah alat ya, seperti mungkin PAMSIMAS atau alat-alat lain. Nah, tetapi yang menjadi pembahasan mereka itu adalah alat itu yang diberdayakan. Padahal pemberdayaan itu konsepnya bukan memberdayakan alat. Alat tidak bisa diberdayakan, alat hanya bisa digunakan, dioptimalkan fungsinya atau diefisiensikan atau diefektifkan penggunaan alat tersebut. Nah, disinilah titik perbedaan pemberdayaan dengan efisiensi atau optimalisasi. Kalau kemudian, apa sebenarnya yang menjadi indikator pemberdayaan masyarakat? Sekurangnya ada 3 indikator untuk sesuatu aktivitas dikatakan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu adalah
menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang atau enabling. Maka faktor ini di mana tadi kelompok yang tidak berdaya itu diberi peluang, ya, diberi peluang, dipersiapkan sumber dayanya sehingga mereka memungkinkan untuk mengembangkan dirinya. Lalu yang kedua adalah memperkuat potensi atau daya. Yang daya yang dari tadi adalah tidak berdaya kepada kelompok atau orang yang memiliki daya, terutama daya untuk merencanakan untuk masa depannya sendiri, berpartisipasi dalam mengambil keputusan untuk masa depannya sendiri. Nah, inilah bagaimana kita memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Ini istilahnya adalah empowering. Lalu pemberdayaan itu dapat juga dimaknai dengan mengandung arti melindungi atau advokasi. Nah, ini bukan advokasi hukum, tetapi advokasi sosial. Maksudnya dalam proses pemberdayaan itu harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurang berdayaan dalam menghadapi kelompok-kelompok yang kuasa, kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan, baik kekuatan secara ekonomi maupun kekuatan dalam struktural pemerintahan. Maka dengan demikian, tiga indikator ini sebagai pembeda kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan non-pemberdayaan masyarakat. Lalu kalau kita melihat sejarah, ya, bagaimana sejarah pemberdayaan masyarakat itu muncul, maka kita akan melihat kepada situasi, kondisi di mana masyarakat hidup pasca Perang Dunia Kedua, ekonomi yang luluh lantak akibat peperangan. Banyak masyarakat dunia mengalami kelaparan, kehilangan tempat tinggal, dan masalah-masalah sosial yang lainnya. Maka dari itu, para aktivis berpikir, para akademisi juga berpikir, berkontribusi mereka bagaimana kondisi ini bisa dibangkitkan, kondisi yang rusak ini bisa diperbaiki kembali. Maka lahirlah teori-teori pembangunan, ada pembangunan sosial, pembangunan yang berpusat pada manusia, dan pembangunan kesejahteraan. Nah, salah satu dari semua pendekatan pembangunan itu, pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai metode alternatif yang baru untuk melakukan perubahan-perubahan, terutama merubah kondisi masyarakat yang lemah. Di Indonesia sendiri, itu sejarah pemberdayaan itu muncul pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana Pak Harto dengan kekuatan pembangunan desanya itu melahirkan Inpres, Instruksi Presiden, Inpres tentang daerah tertinggal. Maka sejak itu kata-kata pemberdayaan ini selalu bersandingan dengan upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Singkatnya, pemberdayaan itu untuk mengentaskan kemiskinan, begitu. Nah, itu kalau kita melihat sejarah pemberdayaan masyarakat tersebut. Kemudian,
pemberdayaan masyarakat itu tentu memiliki proses ya, dan juga memiliki tujuan. Nah, ini juga menjadi sebuah perdebatan panjang di mana orang-orang apalagi pemerintah itu karena ada batas waktu dari pertanggungjawaban program, maka cenderung kegiatannya adalah kegiatan pemberdayaan yang berorientasi kepada tujuan. Dengan begitu, kelompok-kelompok ini mengabaikan proses, ya. Padahal pemberdayaan masyarakat itu adalah proses pembelajaran sosial, mencerdaskan masyarakat, menambah wawasan masyarakat, menambah pengetahuan masyarakat, menambah keterampilan masyarakat, dan mengajarkan komitmen nilai-nilai kepada masyarakat. Bagaimana itu dapat ditanamkan sementara pemerintah buru-buru untuk mewujudkan tujuan. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan pemberdayaan tetapi tidak memberdayakan masyarakat. Banyak kegiatan partisipasi, ya, partisipasi pembangunan, tetapi sebenarnya hanyalah partisipasi semu dari masyarakat itu. Nah, ini akibat dari pemberdayaan yang mengorientasikan kepada tujuan. Ada juga pemberdayaan yang berorientasi kepada proses yang memang harus lama, ya, mencerdaskan masyarakat itu lama. Dimulai dari pendekatan, lalu berlanjut kepada menumbuhkan kesadaran masyarakat, sampai itu mendarah, ya, mendarah daging bagi masyarakat. Dengan begitu, maka masyarakat akan terbiasa dengan pemberdayaan itu. Nah, ini prosesnya memang sangat panjang, namun hasilnya tentu ini akan berbeda dengan apa yang dilakukan secara tergesa-gesa. Sebenarnya pemberdayaan masyarakat itu bagaimana bisa kita lakukan, prosesnya jalan, tujuannya tercapai, ya. Jadi terukur prosesnya jalan, ya, untuk mencerdaskan masyarakat, dan juga tujuan dari pemberdayaan itu juga tercapai. Maka inilah yang diharapkan dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Di mana pemberdayaan masyarakat itu adalah proses sekaligus tujuan. Proses artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat itu ada tahapnya. Kita harus melalui tahapan demi tahap. Tapi kalau pemberdayaan masyarakat berorientasi pada tujuan, maka kita terfokus kepada pencapaian tujuan dan kadangkala mengabaikan proses. Nah, ya, barangkali untuk pertemuan hari ini kita cukupkan demikian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita tutup presentasi ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.